kian go public, kedekatan putra Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dan Erina Gudono terus jadi sorotan. Keduanya semakin sering tampil bersama dalam berbagai kesempatan. Terbaru, keduanya kembali disorot pada upacara HUT RI ke-77 di Istana Merdeka. Mereka terlihat begitu serasi menggunakan busana adat Minang berwarna senada. Putra bungsu presiden itu melengkapi penampilannya dengan kacamata coklat. Sementara di sampingnya, Erina tampil cantik dengan hiasan kepala berwarna emas. Keduanya juga sesekali tertangkap kamera sedang asyik berbincang sambil tertawa. Diketahui sebelumnya Kaisang dan Erina memang beberapa kali menghadiri acara bersama. Finalis Putri Indonesia itu sempat menemani Kaisang dalam sebuah acara pernikahan. Tak hanya itu, beberapa waktu lalu Kaisang memboyong Erina ke acara ulang tahun keponakannya di Medan. Meski jarang umbar kemesraan, tapi momen kebersamaan pasangan ini selalu sukses curi perhatian ya Sobri.